Apa penyebab orang gagal nikah? Karena harinya yang enggak cocok. Harinya enggak cocok. Iya, ya, bisa jadi. Ya. Penyebab orang gagal nikah? Orang tuanya enggak setuju. Ah, bisa. Ya. Penyebab orang gagal nikah? Anak saya enggak setuju. Anak sayanya yang enggak setuju sih. Hah? Anak enggak setuju ke mana? Enggak setuju sama. Bes. Halo Bu, sebutkan penyebab orang gagal nikah. Gagal nikah, penyebabnya punya selingkuhan. Punya selingkuhan. Iya, gagal bisa nikah. Jadi ya, ya. Ya. Penyebab orang gagal nikah. Orang demen. Hah? Orang demen kada kok. Orang demen apa? Ya. Apa penyebab orang gagal nikah? Karena harinya yang enggak cocok. Harinya enggak cocok. Iya, bisa jadi. Ya. Penyebab orang gagal nikah? Orang tuanya enggak setuju. Ah, bisa. Ya. Penyebab orang gagal nikah? Anak saya enggak setuju. Anak sayanya yang enggak setuju sih. Anak enggak setuju kayak mana? Enggak setuju sama itu, orang itu, bapak-bapak itu. Karena bapaknya udah tua. Enggak masuk, enggak totet. Enggak. Enggak. Ini. Ya, ayo. Ya. Apa penyebab orang gagal nikah? Orang demen kabur. Huh? Orang demen. Ya. Orang demen wis miki. Pertanyaan sih wis dijawab, ada jawab ya. Udah, totet. Orang krungu. Apa penyebab orang gagal nikah? Calonnya kabur. Kabur kemana? Kabur. Orang demen sih kabur. Huh? Ini. Di sini. Sini. Apa penyebab orang gagal nikah? Ayo. Mati. Sini. Ini. Penyebab orang gagal nikah. Apa ya? Orang ketiga. Orang ketiga tadi udah selingkuh ya. Udah. Dah, yuk. Penyebab orang gagal nikah? Calonnya meninggal. Calonnya meninggal. Iya. Tadi udah mati. Penyebab orang gagal nikah? Tidak cocok sama harinya. Udah tadi tidak cocok sama harinya. Sini. Penyebab orang gagal nikah? Yang lanang mati. Udah, meninggal. Ini. Penyebab orang gagal nikah? Ya, yang orang demen tinggal. Udah tadi orang demen. Ini sini. Penyebab orang gagal nikah? Tidak mencukupi dananya. Oh, dananya kurang cukup. Iya. Yes, yes. Yeah. Penyebab orang gagal nikah? Bencong wong lanange. Ini udah